Assalamualaikum, selamat malam Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sandunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E? e begini Mas Sandro Kan saya Datanya dulu ke Hongkong itu dituakan yep. Terus e, Untuk data semua sudah saya perbarui Menjadi sama dengan paspor tapi eh, alamatnya yang di KTP yang baru yang menjadi janda itu pakai alamat rumah yang baru jadinya alamat itu nggak sama sama dengan kontrak kerja gitu. Hmm. Itu bermasalah tidak kalau nanti mendaftarkan nikah di Hongkong? Ya enggak. Alamat nggak bermasalah. Enggak Kan sudah cerai. Jadi misal. Oh iya sudah cerai ya, Tapi ya. maksudnya begini mas Yang di kontrak kerja kan dulu alamatnya ibu hmm. Terus di surat cerai Itu juga alamatnya ibu Terus yang sekarang Kakak sama KTP Pakai alamat baru rumah saya yang baru Gak apa-apa Nggak Nggak apa. Tidak ada masalah Yang masalah itu kalau tahunnya beda Sama namanya beda itu baru masalah Ya, terus yang kemarin kalau hmm. kakak beda satu huruf itu juga bermasalah. Nah, mas. itu Itu. bermasalah. Beda satu huruf bermasalah. Hongkong semuanya harus sama. Gih, terus berarti udah tak misalnya udah diperbarui yang nama itu tok bisa apa, apa ya Mas, bisa dibawa ke sini ya datanya berarti. Monggo, boleh. Intinya intinya kalau sampai mau menikah itu semuanya harus sama kecuali ya sampai tadi ngomongkan alamat alamat nggak sama nggak apa, apa yang penting identitas pribadi sampean nama tahun lahir tanggal lahir itu harus sama harus sama seperti paspor sama KTP Hongkong patokannya patokannya mereka itu paspor dan KTP Hongkong kalau sudah sama ya tinggal digas aja. Nah, tapi persoalannya yes, kan yes. samen hitung surat cerai sampean, ya kan? Oh iya, sing bermasalah lagi surat cerainya ah. mas, itu sampean kita bantu nggak? Ya nanti boleh ketemu, nanti kan sampean sudah foto itu kan? Oke okay, oke okay. ya, Tapi kan yang belum samen foto kan KTP kan, Hongkong sama paspor, kan mau disamakan okay. itu kan? yaitu itu banyak sekali Mbak kemarin teman-teman yang bermasalah di sana tapi ya alhamdulillah itu bukan persoalan yang berat gitu. Bisa kita bantu Oke. Itu semuanya. Kalau memperbaru itu harus nanti kertasnya dibawa ke sini apa cuman foto bisa Mas? Foto bisa. Jadi sekali lagi ya nanti kita akan ngurus di Pengadilan Agama untuk merubah data sampean di pengadilan agama. Eh. Nah, untuk mendapatkan surai, surat cerai yang baru tapi dengan perubahan nama, eh perubahan tahun atau perubahan apa yang yang sampean kehendaki. Jadi itu aja. Ada petugasnya nanti yang kita bisa bantu. Gitu dari departemen pengadilan kok departemen dari pengadilan agama begitu ya, ceritanya ya. mbak nah, sampai betulin G betulin dewi di rumah 5. kan Leren mulai leren ini ngono kan tapi ya nggak apa apa kalau sampai memang mau ngurusin sendiri di rumah kalau minta tolong ya kita G bantu genet data semua masih diindur rencanakan Uh, tahun depan pulang diambil tapi misalnya di sini bisa diperbarui kan nanti pulang sudah beres nggak usah ambil terus nanti nggak ada nggak yang berikong ganti-ganti ngono maksudnya ya kalau kalau sudah dibetulkan ya sudah menikah saja gitu loh betul betul kurang kurang akte cerai ini kok ah, masih masih ikut data saya yang asli 36 tahun Nah iya. maksud saya kan kalau itu sudah dirubah dan semuanya sudah sama Ya sudah kan Kalau buat menikah ya sudah dibuat menikah saja kan gitu Tujuannya kan mau menikah Oke. toh Oke. 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 Mau dapat menikah. menikah di Hong Kong setelah menikah di Hong Kong, kalau suatu saat sampai mau pulang ke rumah sama pasangannya, ya surat nikah sampai nanti bisa dibawa ke KJRI untuk meminta duplikat nikah atau pengetahuan uh, untuk mengetahui bahwa sampean sudah menikah di Hongkong. Jadi kalau toh pun pulang ke rumah, pulang ke kampung ada suratnya, sampean gak digrebek wong kampung. Kan kadang-kadang teman-teman kayak gitu, ada yang sudah menikah di Hongkong begitu pulang nggak bisa bawa pulang pasangannya karena ya sekali lagi belum megang surat nikahnya yang ada di Uh, yang untuk Indonesia tahu-tahu datang ke rumah, ya. Kalau tonggo-tonggo nenek, singelek kan kita sudah punya bekal surat. Okay. Nah, tonggo-tonggo sing singkak seneng, ya kan? Nah, apalagi kalau ngurus, ya ngurus menikah di Indonesia dengan orang luar itu juga tidak gampang gitu loh, Mbak. Harus okay. ada N1 sampai N5, N4, atau berapa saja itu loh keterangannya terus mu'alaf lah macem-macem dan semuanya karena harus sama agamanya okay. wah itu tetek bengek bla, bla 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 gitu kan kadang-kadang nah sedangkan pulang kan nggak nggak cukup punya waktu banyak dengan pasangan okay. nah makanya kalau sudah menikah di Hongkong itu kan enak surat nikahnya sudah dibawa dibawa ke KJRI mengetahui nah, kutipan nikah dari KJRI bahwa menjelaskan sampean dan pasangan bapak ini sudah menikah di Hong Kong. Nah surat itu kalau dibawa pulang kan aman. Setidaknya disampaikan sama pamongnya ini Bu Juni dan ini dokumennya. Kalau di rumah mau ijab kabul saja, ya kan? Hitungannya kayak siri yang nggak perlu ditulis surat, yang agar kiri kanan dan atas bawah juga mengetahui juga boleh. Soalnya ada juga KUA yang belum tentu menerima surat nikah kita dari Hong Kong terus dia membuatkan duplikat lagi sebagai apa namanya kantor urusan agama KUA gitu bahwa Samen sudah di, menikah di Hong Kong dan ini ada buktinya terus dia bisa memberikan kutipan nggak semua KUA berlaku seperti itu mbak ya itu makanya mewaspadai Oke, okay, okay, paham ha, ha, jadi seperti itu tapi nek KUA ne Samen kepolone itu bijaksana sampean bawa dari KJRI dan itu ada sesuatu yang resmi harusnya dia bisa mencatatkan nah, jadi tugas KUA itu menikah itu tidak hanya sebagai saksi dalam pernikahannya mengetahui prosesnya tapi juga mencatatkan tapi kalau sampean sudah nikah di luar nah fungsi yang kedua Mencatatkan, nah, itu walaupun Samen tidak melakukan pernikahannya di Indonesia lagi. Pihak KUA harusnya juga mau mencatatkan pernikahan Samen yang sudah dilaksanakan di luar negeri, ya kan? Tapi kan, kadang ada juga kepala KUA-nya agak fanatik, ya kan? Kalau dia mencatatkan dan dia mengesahkan, sedangkan dia tidak melihat pernikahannya. Dengan mata kepalanya dia sendiri sama aja dia mengizinkan untuk orang berzina, itu kan fanatik toh Mbak, bener nggak? Soalnya kemarin saya ketemu yang begitu Mbak. Makanya kan saya sama bujuku itu sebenarnya waktu menikah di Hongkong terus ingin menikah lagi di Indonesia, salah satu KUA di kecamatannya tempat bujuku mentah-mentah mau nggak mau menolak memberikan catatan nah. gitu loh padahal kita mau daftar nikah loh. jadi nikah dua kali gitu loh maksudnya diterima 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 sama mereka dengan mentah-mentah ngomong saya tidak melihat anda menikah padahal saya sudah membawa suratnya dari Hongkong pakai bahasa Inggris saya enggak tahu saya enggak tahu ini ya aku nggak ngerti entah ya aku ngomongnya fanatik aja aku nggak enggak ngomong no bahwa ya gue gak gelom ngakoni gue njaluk duit apa saya mau begitu tapi di kabupaten saya di desa saya kawannya beda kepalanya oh gak apa-apa mas kita bantu gitu kan mau jadi kita buatan foto ya Ya, itu yang yang akhirnya menjadi pengalaman buat saya. Kalau seandainya nanti samain ketemu kau Yang hapcok ya yang, yang enak. Ya mau sowai kan, mau mandai nggak ada masalah kan. Bisa bisa aman, tapi kalau samain ketemu yang begitu kan jadi tahu solusinya. Harus bagaimana? Kan seperti itu, Mbak. Karena saya mengalami sendiri. Persoalan itu itu saya mengalami sendiri, tapi bukan berarti nanti Pengalaman ini juga berlaku buat sampean, kan saya juga nggak ngerti. Tapi setidaknya Gye, sampean maka. sudah punya pengetahuan atas itu gitu loh. Jadi ini nggak bingung, nggak panik. Teman-teman itu kan ketika dia nggak pernah ngalami sing ditakuti, sopo, aku kujubie, bu, PDW ya kan gitu teman. Gye. Siap. Mas, ada lagi yang bisa saya jawab atau saya bantu? Kira-kira pertanyaan sampean. Eh, namun cuman tanya itu kan kemarin sudah ganti data, cuman kok tak lihat loh. Kok hurufnya hurufnya beda satu, terus alamatnya beda, terus tadi kan mau penuh pertanyaan dua itu bisa hmm. enggak nanti di sini gitu. Nah, bisa kalau sampean mau dibantu boleh datang ketemu. Ngobrol atau sampean sudah kirim tadi gambarnya semua-semua kan. Mana yang mau diperbaiki ya bisa kita bantu. Eh, gih, ada gih. lagi cukup? Ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah aman? Sampun sudah aman pun ayam. Siap. <laughs> pun paham. Siap. Makasih yeah, Mas yeah, Andre. Yeah, Mbak E. Okay, Mba sehat, ya. sehat selalu Mbak E. Matur sembah nuwun. Bye bye. Oh. Oke, teman-teman semua ya. Nge -nge lagi lagi seputar-seputar data-data data data dan data. Jadi buat teman-teman semuanya, begitulah namanya kehidupan. Terkadang ketika kita belum pernah mengalami, maka yang terjadi adalah kebingungan dan kepanikan dan harus seperti apa. Tapi ketika kita sudah mencari informasi harus bagaimana dan seperti apa ya harapannya nanti yang dihadapi di kemudian hari itu setidaknya kita sudah mempersiapkannya wadem 9 derajat, 8 derajat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.